Selamat pagi, selamat datang di kelas ekonomi bersama saya Hartati Sitindjak. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai tahap pencatatan yang ada di perusahaan jasa. Tahap pencatatan yang ada di perusahaan jasa ada dua. Yang pertama adalah jurnal umum dan yang kedua adalah buku besar. Jurnal umum adalah alat yang kita gunakan untuk menuliskan transaksi-transaksi yang telah kita lakukan setiap harinya di perusahaan kita. Jadi setiap harinya, baik perusahaan maupun perorangan pasti mempunyai yang namanya transaksi. Contoh, transaksi yang pertama, membayar. Yang kedua, membeli. Yang ketiga, menjual. Yang keempat, menerima. Dan masih banyak lagi transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan maupun perorangan. Jadi, contoh transaksi-transaksi seperti yang tadi akan kita catatkan di jurnal umum. Contoh yang pertama, perusahaan Hartati, perusahaan saya sendiri, membeli peralatan secara tunai sebesar 3 juta. Berarti, perusahaan saya membeli peralatan. Apa yang akan terjadi? Saya akan mempunyai peralatan. Berarti, peralatan saya bertambah. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Saya membeli peralatannya secara tunai. Berarti, uang saya berkurang. Kas saya akan berkurang. Jadi, yang akan catat di jurnal umum adalah peralatan saya bertambah, peralatan perusahaan Hartati bertambah, dan kas perusahaan Hartati berkurang. Nah, ada baiknya dalam pengerjaan jurnal umum, setiap transaksi kamu anggap menjadi transaksi kamu sendiri. Supaya apa? Supaya lebih mudah dalam pengerjaannya. Nah, kalau seperti itu, kamu akan lebih mudah dalam mengerjakan jurnal umum. Nah, setelah kamu selesaikan transaksinya, kamu kerjakan jurnal umumnya, kita akan ke tahap pencatatan yang kedua, yaitu buku besar. Buku besar adalah tahap pencatatan kedua yang ada di perusahaan jasa. Buku besar itu adalah kumpulan akun untuk mencatat perubahan di transaksi keuangan. Jadi tadi setelah kamu mengerjakan yang namanya jurnal umum, nah di sana akan kamu jumpai yang namanya keterangan atau nama dari akun-akun. Nah, setelah kamu selesai mengerjakan jurnal umum, kita beralih ke buku besar. Di buku besar, kita akan mengerjakan setiap akun yang ada di jurnal umum. Jadi, kesimpulan dari materi kita kali ini adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dituliskan di jurnal umum dan buku besar. Sekian dari saya, Hartati Sitindjak. Tetap sehat dimanapun kamu berada, tetap semangat. God bless. Sarangin.